Pasangan Haji Muhammad Saleh Asnawi Agus Suranto resmi mendaftarkan diri sebagai calon bupati wakil bupati Tanggamus Kamis 29 Agustus 2024 di kantor KPU Kabupaten Tanggamus. Pasangan calon bupati wakil bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi Agus Suranto menjadi yang pertama menyerahkan formulir pendaftaran untuk maju dalam Pilkada Tanggamus 2024. Pendaftaran sebagai calon bupati wakil bupati Tanggamus itu sebagai bukti keseriusan Haji Muhammad Saleh Asnawi Agus Suranto untuk maju dalam Pilkada Tanggamus 2024. Dari pantauan tim Saburai TV, pasangan calon bupati wakil bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi Agus Suranto tiba di kantor KPU Tanggamus hari Kamis 29 Agustus 2024 sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Pasangan berjargon jalan lurus itu datang dengan didampingi keluarga, ketua partai politik koalisi dan ribuan pendukung yang mengiringi keberangkatan dari kantor DPC PKB Kabupaten Tanggamus. Kemudian dengan konvoi menuju kantor KPU dan memakai pakaian adat. Serta diiringi arak-arakan dan kesenian pencaksilat Lampung, Reog Ponorogo, Kuda Lumping, Hadro dan Drum Band sampai di kantor KPU Kabupaten Tanggamus. Di hadapan ribuan pendukungnya, Haji Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan tekad dan niatnya maju di Pilkada Tanggamus karena merasa miris melihat Kabupaten Tanggamus tidak ada kemajuan selama 20 tahun terakhir. Hal itu yang menggugah niat dan tekadnya untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati Tanggamus bersama Agus Suranto sebagai wakilnya. Ia juga memohon doa restu kepada aparatur sipil negara maupun di luar ASN untuk membangun Kabupaten Tanggamus. Selain itu, Saleh Asnawi juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim relawan dan pendukung karena begitu antusias untuk mengantar dirinya mendaftar sebagai calon bupati ke KPU Tanggamus. Kami hari ini bersama calon wakil bupati hadir di KPU ini dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia bahwa calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karenanya, kami sengaja datang hari ini sesuai dengan aturan. Kami telah menyampaikan syarat persyaratan administrasi dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh KPU bahwa persyaratan yang kami ajukan dari administrasi lengkap dan bisa untuk dijalankan diri. Kami sengaja mencalonkan diri sebagai bupati Tanggamus ingin berperan dalam pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Kehadiran masyarakat yang mengiringi keberangkatan kami ke KPU sebetulnya di luar dugaan kami. Tapi kalau ini kehadiran seperti ini, itu ternyata betul ungkapan hati kami bahwa memang harus kami turun untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Bupati Tanggamus. Jadi mereka sangat menyadari dan perubahan mereka sangat menyadari ingin ada perubahan. Karena mereka yang merasakan 25 tahun terakhir ini. Tanggamus. Itulah membuat saya semakin optimis dengan wakil bahwa nawaitu niat kami betul-betul sejalan dengan apa yang jadi pikiran masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Amin. Dari Tanggamus, Andre dan Uji Saburai TV melaporkan.